hari ini FISIP melaksanakan yudisium dengan jumlah 50 orang dari 5 prodi, karena di 3 perpustakaan yudisium saat ini tidak ada yang meluluskan. Lalu bagaimana prestasi akademik mahasiswa yang hari ini di yudisium, Bapak? Prestasi akademik untuk yang yudisium saat ini menurut saya bagus sekali, karena ada juga yang lulusnya 3,5 tahun, bahkan ada yang dengan indeks prestasi yang bagus-bagus semua. Gitu. Lalu bagaimana upaya FISIP ke depannya terus bisa meningkatkan prestasi? Kami dari FISIP dalam rangka meningkatkan prestasi dan mempercepat proses kelulusannya, memberikan mandat kepada prodi untuk memberikan fasilitasi kalau mahasiswa itu mengalami kendala sehingga kelulusan tepat waktu minimal 4 tahun dia bisa tercapai dengan indeks prestasi yang menurut saya hasil di FISIP itu di atas 3,5 seperti itu. Harapannya mungkin untuk alumni yang akan menjadi alumni seperti itu. Harapan alumni, karena merupakan bagian dari FISIP, maka alumni-alumni itu kalau ada kegiatan di FISIP kiranya bisa berkontribusi, karena sebagai alumni sini, karena dalam konteks akreditasi bahwa alumni itu memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pengembangan FISIP ke depan seperti itu.